untuk narasumber kita berikutnya. Beliau bernama Bu Grace Winnie Malia Sitompul. Saat ini adalah Enterprise Data Management di Bank Mandiri. Saya bacakan sedikit pengalamannya. Bu Grace ini Experience Head of Department with a demonstrated history of working in the banking industry. Skilled in customer service, banking, accounting, marketing strategy, and branch banking. Strong education professional with a Master of Business Administration focused in management strategy from UGM. Oke, baik. Sobat data sekalian, mari kita sambut Bu Grace. Selamat pagi, Bu Grace. Selamat pagi, Mas Rama dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam event ini. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin kita langsung aja ya, Mas, ya? Boleh, Bu. Kayaknya waktunya juga udah mepet banget ya, Bu, ya? Oke, Bu Grace. Bu Grace, apa kabar, Bu Grace? Baik, Alhamdulillah, sehat. Bu Grace, aku lihat temanya nih membahas tentang VUCA ya, Bu Grace, ya? Ya. Nah, oke. Pertanyaanku yang paling pertama adalah, apa sih, Bu Grace, artinya era VUCA bagi dunia perbankan itu sendiri? Dan gimana nih pengaruhnya bagi Bank Mandiri saat ini? Oke, mungkin boleh sekalian supaya ada visualisasinya di slide yang, ya. Jadi VUCA mungkin buat beberapa rekan-rekan udah pernah lihat ya atau baca di beberapa artikel. Jadi VUCA itu terdiri dari volatility, uncertainty, ambiguity, dan complexity. Jadi impact-nya apa sih buat bank? Buat bank itu bukan hanya bank ya, industri yang lain juga itu karena kondisi yang tidak pasti maka akan semakin tinggi risiko. Betul. Kemudian ada perubahan juga dari sisi customer, dari perilakunya yang karena harus beradaptasi dengan kondisi dan adanya big data yang tadi Profesor sudah jelaskan, itu banyak hal yang membuat customer yang tadinya mungkin dia tidak terbiasa, dia sudah biasa dengan berkunjung ke suatu tempat, sekarang bisa dengan online, maka akan ada data. Jadi ada perubahan dari sisi behaviornya. Kemudian dari sisi perbankan sendiri, kita itu selama ini kan berasumsi bahwa bank itu kompetitornya bank juga. Tapi sekarang dengan adanya fintech, otomatis bank itu tidak hanya compete dengan bank yang dengan, misalnya kalau Bank Mandiri berempat dengan bank yang lain, tapi kita bersaing juga dengan fintech. 4 tahun yang lalu, pada saat awal-awal salah satu startup yang sekarang sudah jadi unicorn hadir di Indonesia, mereka sudah punya strategi dengan big data. Sementara kita pada saat itu masih awal, jadi mau nggak mau kita bank harus menyesuaikan. Gitu. Nah, tadi kan pasar tadinya mungkin kuenya hanya untuk dengan banking, karena ada fintech otomatis pasarnya juga berbagi ini. Jadi risiko yang tinggi, perubahan dari sisi customer, kemudian pasar yang makin kompetitif, sama kita tiba-tiba punya kompetitor baru nih, bukan hanya banking tapi fintech. Kira-kira itu arti VUCA buat kondisi perbankan. Dunia perbankan ya. So, bisa aku bilang bahwa it's more challenging ya berarti ya untuk dunia perbankan ya. Iya. Yeah. Ya. Nah, kalau memang jadi more challenging, gimana nih, Bu, cara yang dilakukan sama Bank Mandiri buat tetap bisa jebol nih di era VUCA ini? Oke. Karena kondisi yang berubah dan ada VUCA tadi ini, otomatis kita bank juga harus melakukan, Bank Mandiri harus melakukan perubahan dari sisi corporate strategy, corporate plan. Boleh dilanjutkan slide berikutnya. Nah, jadi Bank Mandiri kita udah clear bahwa kita ini punya visi menjadi partner finansial utama customer kita. Dan karena kita adalah BUMN, maka spirit membangun negeri itu menjadi mandatory semua insan BUMN. Jadi dalam setiap apa action plan ataupun strategik yang kita lakukan itu, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kita bisa membangun negeri dengan corporate plan kita. Nah, sementara untuk dari sisi kita, apa sih yang kita targetkan? Nah, kita udah punya segmen yang kita selama ini udah punya dan kita dalam kita perdalam lagi, itu mulai dari wholesale banking terdepan, kemudian
segmen SME yang sekarang semakin banyak ya, UMKM yang makin tumbuh, maka kita juga akan mendorong pertumbuhan di segmen tersebut. Dan terakhir, kita ingin menjadi modern digital bank yang terbaik. Kenapa? Karena semua udah digital, jadi mau nggak mau kita juga harus ikut dengan menjadi digital bank yang modern. Nah, kalau kita mendefinisikan diri kita sebagai bank, kita ingin menjadi solusi perbankan digital yang handal dan simple dan menjadi bagian sehari-hari di masyarakat. Jadi kita ingin dalam setiap transaksi, dalam setiap aktivitas nasabah kita itu kita ada di dalam bagian itu. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan yang berubah kalau misalnya kita lihat di 2-3 tahun atau 5 tahun yang lalu, bukan seperti ini gitu. Yes. Ini yang kita lakukan perubahan dengan adanya Fuka tadi gitu. Okay. Kemudian dalam kaitannya nih Bu, dengan banyaknya perubahan yang terjadi gitu kan, artinya talentnya juga tentunya harus dilatih lagi ya Bu ya, harus dikembangkan lagi. Nah, hal-hal apa aja sih Bu yang dilakukan sama Bank Mandiri ini untuk meningkatkan skill dari talent di Bank Mandiri ini sendiri? Okay. Jadi Bank Mandiri, mungkin slide selanjutnya. Di Bank Mandiri punya namanya Talent Development Plan. Jadi tadi kan kita udah jelasin kita punya strategi seperti apa. Kita mulai stepnya itu dari analisa dulu nih apa yang menjadi kebutuhan manajemen Bank Mandiri. Kemudian kita lakukan yang namanya kita identifikasi nih strateginya apa saja sih, plannya kita apa aja sih. Kemudian habis itu kita coba kayak semacam identifikasi apa aja kapabilitas yang dibutuhkan untuk support corporate strategi tadi. Nah, dari situ akan ada namanya talent capability. Nah, kita gak hanya menggunakan technical. Kenapa? Pada saat kita mau dalam organisasi, technical kompetensi itu penting, tapi yang harus didukung juga dengan managerial sama leadership kompetensi. Kenapa? Ini penting karena kita nggak hanya ngomongin kita punya secara teknikal mampu apa, tapi kita akan berinteraksi. Kita berinteraksi, kita berkolaborasi, itu dibutuhkan soft skill berupa managerial atau leadership. Nah, dari talent capability tadi, kita buat strateginya, strategi developmentnya mulai dari career path. Nah, dari career path itu misalnya dari career path ini masing-masing kita punya banyak unit dan ada yang dari produk, misalnya ada yang di produk, ada yang di sales, ada yang di branch, itu punya career path yang masing-masing kita siapkan. Nah, untuk bisa memiliki career path itu tadi, kita siapkan juga ada tiga hal, yaitu training, coaching, sama assignment. Dan kita punya konsep itu training itu 10%, coaching itu 20%, assignment itu 70%. Ini wow. Ini tujuannya adalah supaya individu dari masing-masing mandirian, kita nyebut individu mandiri itu mandirian, itu punya kemampuan career path yang seperti yang direncanakan, tapi dia udah disupport dari sisi trainingnya, ada coaching dengan atasannya, dan juga project dalam bentuk assignment. Terakhir, dari strategi tadi, kita lakukan review. Kita punya yang namanya talent panel, itu sampai level sesuai dengan levelnya, mulai dari pelaksana hingga sampai level yang paling atas, itu ada panel yang mengidentifikasi talent-talent yang ada di Bank Mandiri. Nah, kita juga lakukan employee analytics, sehingga nanti kalau misalnya ada yang perlu di-improve dari talent ini, itu akan disesuaikan lagi dengan adanya development strategy. Kira-kira seperti itu secara umum bagaimana Bank Mandiri mendevelop talent yang ada di perusahaan kami. Gitu. Oke, dan ini berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Prof. Ucok tadi ya, Bu Grace, bahwa memang soft skill itu penting, tetap sangat penting, karena itu nggak bisa digantikan dengan mesin ya, yeah. Bu Grace ya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan data dan analisis nih, Bu Grace, tadi kan kita sudah bicara talent. Nah, dalam kaitan dengan data dan analisis, kompetensi apa saja sih yang menurut Bu Grace harus diberikan oleh Bank Mandiri untuk setiap talent di Bank Mandiri? Okay. Jadi di Bank Mandiri kita punya unit khusus namanya Enterprise Data Management yang berdiri sejak 2015, itu yang memang akan fokus terhadap data dan analitik di Bank Mandiri dan Mandiri Group. Jadi kita kalau Mandiri nggak hanya ngomongin banknya, tapi kita as a group juga punya perusahaan yang harus saling mendukung visi dan misi perusahaan.
Nah, di Enterprise Data Management Group kita punya kurikulum atau istilahnya role sendiri lah, boleh berikutnya Mbak. Nah, di kita itu bagi jadi kita bagi dalam 4 role. Ada nama, jadi ada data engineer, data governance officer, business analyst, dan data science. Nah, dari semua role tadi itu kompetensinya ada 4 secara besar yang harus dimiliki. Yang pertama terkait business acumen, jadi understanding bisnis itu penting sekali karena kita walau bagaimanapun di dunia usaha paham bisnis yang kita jalanin. Betul. Technical skill. Technical skill ini kita bagi dua, ada yang terkait sama database dan visualisasi, kemudian yang terkait sama statistik dan analytics-nya. Nah, terakhir itu soft skill tadi, yang tadi problem solving, storytelling. Jadi nggak bisa kita cuma bilang teknikalnya oke, tapi dia nggak bisa menjelaskan dan tidak menjelaskan tahu ini permasalahannya apa yang sebenarnya dan solusinya apa. Jadi ini adalah kompetensi data analytics yang ada di Bank Mandiri, khususnya di Enterprise Data Management Group. Kita punya 4 role ini yang kita jalankan dalam day-to-day activity-nya kita. Oke, okay. Wow, it's very complex. Ya, jadi kalau misalnya gampangnya gini ya, strong data engineer di mana? Technical skill dia harus kuat di database sama visualisasi. Untuk yang lainnya mungkin dia nggak full. Yeah. Tapi kalau misal seorang data governance officer, dia harus kuat dari pemahaman bisnis sama technical skill terkait data engineer-nya. Untuk bisnis analis, strong point-nya harus ada, otomatis bisnis dia harus paham benar. Kemudian dia bisa juga memberikan solusi dan bisa menceritakannya kepada stakeholder atau user yang jadi yang akan menggunakan solusi tersebut. Nah, terakhir untuk yang data science, nah data science ini dia akan strong point-nya di technical skill dan terkait technical skill-nya itu lebih kepada yang analytics-nya gitu. Jadi harus ada kuat situ. Untuk terkait bisnis ini mungkin harus bekerja sama tim bisnis analis yang bisa saling istilahnya saling berkolaborasi. Gitu. Oke. Okay, jadi sebenarnya ini memang sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Sesuai needs-nya aja ya berarti ya. Tidak nggak semua orang harus mengambil keseluruhan dari development ini ya berarti ya Bu Grace ya. Oke, okay, iya benar. Jadi sesuai dengan role-nya mereka masing-masing. Ini yang plan yang harus dimiliki. Oke, Bu Grace, kita kan sekarang lagi bahas mengenai data scientist ya, Bu Grace. Kalau menurut Bu Grace sendiri nih, data scientist ini tuh sebenarnya pekerjaan yang cocok buat mereka yang tipikal individualis atau justru berkelompok sih, Bu Grace? Itu aku penasaran deh. Karena kan kalau di dunia bank itu kan ya terbagi ya tentunya untuk talentnya. Ada yang memang individual, kemudian ada juga yang harus kerjanya berkelompok. Nah, Rama curious nih, untuk data scientist sebenarnya orang seperti apa yang cocok, Bu Grace? Mungkin saya jawabnya bukan cocok atau tidak cocok, disesuaikan sama kebutuhan organisasi ya. Untuk bisa jadi data scientist itu kan skill setnya kalau di career path itu dia istilahnya tuh lebih kompleks ya, compare sama yang jadi di kita itu dia seorang data scientist harus punya pengalaman di bisnis dan paham bisnis yang cukup baik, kemudian dia kuat di database dan sama analytical tools-nya yang sampai bisa predictif otomatis. Untuk bisa sampai menjadi seorang data scientist itu experience-nya harus bagus lah gitu. Bagus ya. Nah, dan biasanya bukan yang fresh graduate langsung data scientist itu karena dia mungkin dia harus belajar bisnis gitu. Jadi kalau misalnya organisasinya baru, kemungkinan as a team itu lebih baik. Kenapa? Karena ada istilahnya ada yang fokus sama data, ada yang fokus sama bisnisnya, dan ada yang yang bisa memvisualisasikannya atau yang bisa menjelaskannya itu kepada user gitu. Jadi kita tuh harus ada use case-nya supaya bisa kita come up dengan solusi gitu. Nah, tapi kalau misalnya di organisasinya udah cukup mature yang terkait sama data analitik, kemungkinan besar data scientist itu akan banyak juga. Oke. Kalau di Mandiri sendiri kita data scientist ada, tapi jumlahnya belum cukup banyak. Tapi kita pengen semua kita kan jumlahnya akan banyak. Gitu. Karena tadi seperti
profesor bilang bahwa kedepannya bagaimana nih frontline, frontline itu kemungkinan akan bisa bergeser ke backend tapi lebih sifatnya yang terkait data analytics. Karena dia secara bisnis mungkin udah punya kakak, udah paham, tapi dia butuh ditambahkan misalnya, dan harus punya passion ya. Kalau nggak punya passion juga susah gitu. Bisa ditambahkan dengan dia belajar mengenai database atau statistik seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi perusahaannya. Jadi mau tim atau individual tuh diserahkan masing-masing.